أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكر لله الله سبحانه وتعالى. أبنى عربكم اختباط عامة وحيانة هجان من بنيا تم تجي لبات شرم بنيا ini bukan satu rahmat dan tuan-tuan rasa sejuk. InsyaAllah jangan sampai tidur. Ya, saya hormati kursi majlis, bapak saya Ustaz Rashidin. Yang saya hormati penasihat surau penajah, yang mana ini kali kedua pertemuan saya, pertama di surau Arif Lidang Arif Samsu, hari ini juga pula rupanya jadi penasihat kat sini mengusi surau An-Najah, ahli jatuh puasa, tak lupa imam surau An-Najah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi marilah sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dipertemukan pada masa yang telah dirancangkan dan diberi oleh Allah kesihatan kepada kita untuk sama-sama kita merenung dan meneliti, mengkaji tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana suatu perkara yang betul, suatu perkara yang tidak ada keraguan, yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang dijelaskan tentang Isra dan Mi'raj ini tidak ada keraguan sebagaimana Allah sebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada di dalam Al-Quran itu keraguan. Yang mana tentang Isra dan Mi'raj ini ditulis dan dirangkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi Allah.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang mana tidak ada sifat naqsun, sifat kekurangan. Sebab Allah mempunyai sifat kamaliyat, sifat kesempurnaan. Itu yang dimulakan dengan kalimah subhana, maha suci. Allah yang membawa berjalan, asra. Bukannya suatu benda yang mana Nabi suka berjalan gitu dak. Dirancang oleh Allah. Asra membawa berjalan. Bi'abdihi, bagi hambanya. Kita hamba, kalau kita dipanggil hamba Allah, itulah kedudukan yang terbaik. Jadi Nabi Muhammad dikatakan bi'abdihi, bagi hambanya. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bawa berjalan ini, bila tuan-tuan? Laila. Kenapa dia ambil waktu malam? Tak ambil waktu siang ini. Sebab waktu malam ini adalah waktu yang tenang. Waktu yang mana manusia itu berada dalam kerehatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, waja'alna al-laila libasa. Dan Allah jadikan kepada kita ini malam itu sebagai pakaian. Jadi rehat. Jadi Allah bawa berjalan pada waktu malam. Kalau kita tengok waktu malam ini bukan hanya pada Rasulullah, bahkan malam Al-Qadar pun turun pada malam, tidak turun pada siang hari. Maknanya waktu malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wataala. Daripada mana malam itu bermula? Daripada Masjidil Haram di Makkah. Masjidil Haram di Makkah yang mana yang kita duk pergi. Setiap seorang wajib menunaikan ibadat haji. Kita sebut Masjidil Haram ini ada satu tempat di mana kiblat umat Islam. Itu kiblat yang kedua. Kiblat yang pertama ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu kiblat yang pertama. Kiblat yang kedua. Kiblat yang pertama Masjidil Aqsa, kemudian Allah suruh palingkan ke Masjidil Haram. Itu di antara perjalanannya. Itu adalah perjalanan minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Yang mana kata Allah allazi barakna. Allazi barakna, yang memberi berkat kepada kita. Berkat ini kalau asal perkataan birkah. Birkah ni apa? Kolam. Kolam ni umpamanya kalau orang mandi, ramai mandi. Seorang tu mandi balik, orang lain datang mandi balik. Itu dia panggil barakna. Asal perkataan birkah, kolam. Yang mana kata Allah beri keberkatan kepada kami itu bila? Haulahu, di sekelilingnya, di sekitar. Linuriyahu, bagi memperlihatkannya. Min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada tanda-tanda kehebatan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu taala itu wasami', maha mendengar lagi maha al-basir, lagi maha mengetahui. Ini surah yang menceritakan tentang Isra. Maka kita sebagai manusia tidak ada di dalam jiwa kita itu tak tahu. Siapa yang menolak ini boleh membawa kepada wasa' aqidah. Kalau orang kata tak betul, wasa' aqidah. Sebab disebut di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu la raiba fihi. Tidak ada di dalamnya Al-Quran itu ragu-ragu, tak boleh. Kalau kita kata betul ke tidak ni? Tidak. Sebab itu kita malam ini merupakan malam yang ke-28 Rejab. Walaupun begitu ada setengah semalam orang berduyung-duyung buat, ada yang nak buat 23. Malam 20, malam 20, hari 26, malam 27, hari ni ada orang buat, besok ada orang buat, tulat orang nak buat. Hatta malam Jumaat ni pun saya kena buat Isra' Mi'raj. Makna tak kisah, yang penting kita mengingati kembali. Kata orang Jawa, kita flashback balik.
Orang Jawa kata flashback. Ingat kembali peristiwa. Jadi daripada peristiwa ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kata Isra' Mi'raj ini perkara yang sedikit, sebenarnya dia merupakan momentum yang tinggi kepada kita manusia yang memberi suatu keazaman yang baru dalam membentuk akidah kita, dalam membentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Isra' Mi'raj ini, kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala nak membawa Rasulullah ni, junjungan besar kita Nabi Muhammad ini, dia bukan suka-suka nak bawa. Dia ada sebab dia. Sebab dia nak memperlihat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad dan nak beri suatu, nak mentakzim kepada Rasulullah satu benda yang mana menjadi syariat keparduan kepada kita, iaitu solat. Maka di dalam Isra' ini ada cerita yang begitu banyak, tuan-tuan. Kalau nak dicerita malam ni, rasa pukul 10 tak habis lagi Isra'. Pukul 12 pun tak habis lagi Isra'. Kita ambil beberapa part-part yang penting saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan cerita dulu, ini dia. Terletak kepada ingatan kita lah cerita tu, panjang banyak. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Jam'ul Fawaid, ini kitab Jawi. Tuan-tuan, kitab lama ni, kitab orang tua kita memang baca kitab ni. Di dalam itu dicerita begitu panjang lebar. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis pun begitu juga. Dan dicerita oleh banyak oleh kitab-kitab yang mana dibahas oleh para ulama tentang Isra' dan Mi'raj ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bawa berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini waktu malam. Maka kalau kita lihat kepada kitab Jam'ul Fawaid, diberitahu kepada kita ketika itu Rasulullah sedang bermanja-manjaan dengan bapa saudaranya Sayyidina Hamzah. Duk bermanja-manja, ini cerita sikit. Apabila bermanja di antara lutut dan peha, kalau kita dengan bapa saudara dan dengan ibu dah tak dapat, dengan bapa pun tak dapat, dengan isteri baru meninggal, ketika itu isterinya Khadijah, Sayyidatina Khadijah sudah meninggal dunia, dia sedih. Ketika itu bapa saudaranya pun dah meninggal, yang paling dia sayangi, maka dia manja dengan Sayyidina Hamzah. Maka sedang dalam keadaan bermanja-manja, didatangi oleh dua malaikat. Pertama malaikat Jibril dan Mikail. Datang dua malaikat, ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa Rasulullah ke satu tempat. Sebab nak bawa berjalan ni Allah Taala ini, maka dia mesti bersih. Macam kita lah nak solat, kita mesti bersih dulu. Bagaimana dicerita oleh ulama di dalam kitab Al-Jauhar? Di dalam kitab Al-Jauhar diceritakan bahawasanya seorang itu nak menyembah Allah, seorang itu nak abdi kepada Allah, ia mesti suci, iaitu dari sudut zahir dan batin, wuduk. Kitab itu diceritakan hendaklah kita berwuduk, dan di dalam wuduk itu kita sempurnakan wuduk itu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kepada Rasulullah. Maka Rasulullah dibawa ke satu tempat dan dibedah sekali lagi. Belahnya dada Rasulullah ini bukan kali pertama, kali yang keberapa kali. Ada setengah ulama kata ini kali yang keempat. Setengah ulama, ada ulama kata dalam kitab Siratun Nabawiyah, karangan Dr. Faisal, dia kata apa dia? Hampir tiga kali. Maka dia belah dada ni untuk apa? Sebab dia nak buang tempat makan syaitan, tempat duduk syaitan ni. Kita ada dalam diri kita. Ada. Cuma kita ni tak boleh nak bedah. Jangan pula tuan-tuan pergi hospital mu, doktor, tolong operate dada saya, buang syaitan. Dia pun pakai mikroskop, mana tak nampak pun. Kuman ada nampak. Syaitan ni tidak boleh menggunakan alat-alat seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dedah siapa yang belah dada, iaitu tangan Jibril alaihissalam sendiri. Dia belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuangnya, dibukanya alaqah itu, satu ketulan
Hati Rasulullah dibelah dan hati Rasulullah dibuang tempat syaitan bermara jelele. Kita ada syaitan tuan-tuan. Rasulullah ada juga syaitan tetapi dia tak berupaya. Tapi Allah belah dada. Dan dibasuh dengan air zam-zam, bukan air Dr. Sukida. Dia tak guna air Dr. Sukida tuan-tuan. Dia tak pakai air kajen. Tak pakai. Sebab ia tak sama dengan air zam-zam. Kerana air zam-zam itu adalah puncanya daripada syurga. Dan air zam-zam itu tidak ada di belakang rumah kita. Yang mana yang didakwa oleh ajaran sesat di Malaysia ini ada. Dia kata, lagu air zam-zam belakang rumah saya. Siapa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bapak saya sendiri, bapak saudara saya sendiri. Dan meninggal lah arwah. Tetapi dia dapat kembali kepada Allah SWT balik. Alhamdulillah dia bertaubat. Jadi ramailah orang pergi belakang rumah dia ambil ceduk air zam-zam. Rupanya air telaga dia. Habis dia kena tipu. Ni ajaran sesat. Jangan duk ikut tuan-tuan. Kalau nak beli air zam-zam dekat Mekah. Sekarang pun kita kat Malaysia pun bercampur bau. Dah rasa dah waham dah air. Betul ke air? Sebab berlaku isu macam-macam sekarang. Kecuali orang benar-benar bawa balik daripada Mekah. Ni, nampak? Maka dibasuh dengan air zam-zam. Ma'uz zam-zam. Maka dibasuh. Kemudian dimasukkan hikmah ilmu, iman, keyakinan. Kemudian dimenterikan balik dengan khatamun nubuah. Apa dia? Allahu wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsuma syi'ta fa innaka manthura. Ya buat sini. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritanya ada bulu kat sini. Tanda pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditentukan kalau nak amal boleh, tak ada masalah. Jangan duk letak kat dinding je. Aina ilmu? Al-ilmu fi jidarun. Ilmu di jidar, di dinding. Laisa fi sudur. Tidak ada di dalam dada. Patutnya al-ilmu fi sudur. Fi sudur, laisa fil jidar. Bukan di dinding. Kita kalau nak buat ilmu biar di dada dulu. Yang tu juga ada, tak apa. Jangan pula. Ni perhiasan beli kat RM100. Beli kat RM200. Dalam dada tak ingat. Ayat 1000 dinar. Kat kedai supaya pelaris. Tapi dalam dada tak ingat. Ni masalah. Saya pergi satu tempat tu tak usah cerita lah. Dia bukan main besar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Tamam. Itu kalau kita tengok dalam kitab, dia beritahu itu ayat panjang umur. Tapi jangan pula kita kata baca yang ni panjang umur. Dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, baca pun Allah kata nak mati cepat, mati. Tapi amalan boleh? Boleh. Tak ada masalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia nak dibawa berjalan ni. Bukan satu perkara dekat. Bukan kat sini. Surau An-Najah dekat sampai kat apa pengimuah tu. Dah. Jauh perjalanannya. Maka Allah utuskan satu binatang yang bernama Barqun. Kita panggil burak Melayu kita. Melayu panggil burak. Asal kalimah Barqun. Iaitu kilat. Allah utuskan, saya tak nak cerita. Macam mana bentuk Barqun ini, kilat ini, burak ini. Yang mana ada beberapa pandangan riwayat. Saya tak nak cerita riwayat yang berbentuk Israiliyat yang begitu banyak sekali. Saya rasa cukup saya cerita situ, nak cerita. Cuma dari sudut sifat ini, dicerita. Sifat burak ini, dia ni kalau dia berwarna putih. Ada bulu sampai ke paha. Ia tak besar di antara himan dan bagal. Tu ya. Kemudian dia ni kalau dia naik bukit. Naik bukit ni, dia balancing. Dia terus naik gitu. Kita ni balancing baru fikir sekarang. Rupanya Allah Ta'ala dah ada. Balancing. Keseimbangan.
Turun. Dia bukan turun menjunami ni. Dia turun tegak. Jadi Rasulullah jatuh tak? Tak. Jadi boleh tak kita buat kereta kita macam tu? Boleh. Tak ada masalah. Boleh buat. Kita boleh buat. Naik bukit. Tinggi belakang naik. Tak jatuh. Ini buruk sifat dia. Dan buruk ini kata ulama seperti kilat menyambar. Lajunya. Kita cuba tengok kilat. Tak. Mana? Tak nampak. Itu kilat. Ha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah buruk itu dan duduk. Dan Rasulullah tak naik panjat gitu dah. Rasulullah pun naik duduk senang. Maka berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai ke beberapa tempat. Setengah ulama kata, tempat ini di mana Rasulullah disuruh untuk solat 2 rakaat. Beberapa tempat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu taala. Saya ni kalau cerita tentang Isra Mikraj saya lebih tunjuk suka, tapi mungkin takut tak nampak gambar, mungkin tak bawa. Nanti satu masa lagi tuan-tuan nampak, saya tayang dia nampak. Mana dia tempat ni? Antaranya tempatnya di Madian. Madian. Di situ Rasulullah suruh solat sunat. Kemudian di Bukit Tur Sina, tempat Nabi Isa menerima wahyu. Kemudian di Baitul Lahm, tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan satu lagi di Yathrib atau dipanggil Madinatul Munawwarah atau dipanggil Ya Taiba, tempat yang baik. Tempat-tempat. Apa kita tengok moral story? Apa yang kita nampak di situ? Nak nyatakan setiap perbuatan yang kita buat, kita mulai dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala. Silatul abdu wa rabbih. Kita dengan Allah taala. Kita bukan dengan manusia, dengan Allah dulu. Sebab kita nak pergi ke satu tempat, kita nak rancang sesuatu benda, kita minta kepada Allah. Nak kahwin, sembahyang sunat istikharah. Betul. Nak kahwin dua, sembahyang sunat istikharah. Orang perempuan Allah. Jangan duk tamak halobo sangat. Bagi-bagi ke orang dek. Orang perempuan ramai sangat, kesian dia tak kahwin Andalusia. Jadi istikharah, Allah kata dua, jalan. Perlu minta izin tak? Negeri Johor kena minta izin. Negeri Kelantan tak minta, setahu saya lah. Tapi kita ni sepatutnya dalam ilmu fiqah pun sendiri tak perlu minta, nak kahwin dua. Bukalah kitab fiqah mana pun kena minta, tak ada. Tetapi kerana kita ni manusia yang ada orang panggil tasamuh, ada dia punya tolak ansur, kita beritahu budak. Jadi bukan nak cerita tu tuan-tuan eh. Jangan marah. Ni hari hujan-hujan ni cepat nak balik ni. Eh? Tak kena gaya cepat aku nak naik dah cerita benda ni, bukan aku nak dengar ni. Ha. Selingan lah sikit nanti ngantuk. Maka istikharah, semua itu minta dengan Allah Taala, maka dia suruh solat. Kita pun nak musafir pun solat. Nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Johor Bahru. Kita solat. Sunat musafir. Nak balik Terengganu. Nak balik Kelantan. Sebab saya orang Kelantan. Nak balik Kelantan, saya buat ini amalan. Kita kena buat solat sunat 2 rakaat. Solat sunat musafir. Jadi Rasulullah dia buat, disuruh. Maka Rasulullah buat 4 tempat. Maka Rasulullah sesudah itu, dia pun menaiki jalan lagi, bertemu satu bentuk yang dinamakan jin afrik. Orang nak buat baik, memang gitulah gayanya. Nak pergi masjid, kata isteri kita, bang, susu dah seledi belum beli. Bini, suami nak pergi masjid, baru diingatkan. Masa tadi, tak ingat-ingat. Kenapa? Ini adalah hasutan daripada syaitan. So, nanti dia tak pergi masjid. Dengan ada kuliah Isra Mikraj, oh malam ni tak boleh datang hujan. Tapi kalau konsert, hujan lebat kuyup anak 2 bulan bawa lagi. Nah, betul. Kenapa? Sebab sesuai dengan nafsu kita. Nafsu kita nak hiburan aja. Nak hiburan tuan-tuan, buka dalam kitab Minhajul Abidin tu, diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nafsu ni memang dia nak happy je kerja dia. Kalau boleh semayang pun tak payah. Ni, kalau boleh semayang pun tak payah, puasa nak dekat ni pun tak payah. Happy-happy, nyusah-nyusah ni apa pun kita ni happy. Itu dia nafsu. Nafsu apa tu? Nafsu ammarah bisu.
Kenapa? Allah sebut di dalam Quran, innan nafsa innan nafsa ammarah bisu. Sesungguhnya apa panggil nafsu ammarah dia, dia suruh buat jahat, dia tak suruh buat jahat. Kecuali nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni suruh buat baik. Ada nafsu yang hipokrit pula, nafsu apa dah? Nafsu apa? Lawamah. Dia hipokrit. Eh, kamu jangan duduk lama sangat, duduk pergi masjid tiap-tiap hari sekali-sekala duduk rumah lah. Nah, itu hipokrit. Eh, kita ada banyak nafsu ni. Nafsu yang paling baik, nafsu adalah nafsul mutmainnah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Eh, nafsul mutmainnah, kata Allah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau. Fadukhuli jannah, masuklah kamu dalam syurga. Wadukhuli fi ibadi, dan masuklah fi jannati dalam syurga. Siapa dia? Manusia tu, hamba tu, dia bersama dengan nafsu tadi. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati, masuklah hamba-ku dan dengan penuh keredaan Allah Subhanahu taala. Ini yang disebut nafsul mutmainnah, disebut nafsu ammarah tak disebut. Maknanya dia ganggu kita. Syaitan ini tak suka buat baik, tuan-tuan. Cuba kita tengok di dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut. Allah sebut di dalam Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu taala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Allah kata, hey malaikat, Allah berkata kepada, wa iz qala rabbuka lil malaika, termasuk berkata kepada para malaikat supaya hormati kejadian Allah, iaitu Adam. Semua mereka fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis ni tuan-tuan, dia ada hierarki dia, atas dia pecah. Pertama syaitan, yang kedua iblis. Apa panggil ni, jin, iblis. Kedua, syaitan tu turun, iblis, jin. Jadi jin kafir ke, jin Islam ke, dia kategori syaitan. Boleh kita nak bersubahat dengan dia, tuan-tuan? Jangan sesekali. Jangan. Kalau tidak, nyanyo kita dikerjakan dia. Dia beri, nak apa dia bagi, tuan-tuan. Lepas tu, mana hak aku, dia kata. Ada seorang ahli perubatan, dia ni malam tengah malam tak tidur malam. Tetapi kalau dia beri berubat, orang kata tolong berubat di mana adanya benda-benda sihir, dia boleh pergi ambil. Sebab jin tu pergi ambil. Malamnya dia berzikir kepada jin tadi. Sehingga satu malam dia tak ingat, maka dia diletakkan di bawah pokok pisang pagi. Sejuk, nampu ni, rupa bawah pokok pisang. Jin tu lempar. Ya sumak dengan jin apa? Jin kafir, jin Islam. Dia cerita sendiri kat saya, dia dah mati dah arwah. Sebab tu Rasulullah kata jangan. Jadi jin ini, maka Rasulullah tengok tu apa? Jin apri. Duk nganga, duk ganggu perjalanan Rasulullah ni. Maka kata Jibril, ya Muhammad, iqra a'udzu bikalimatillahi tam min syarri ma khalaq. Banyak lagi ayat banyak. Maka terbakar. Maka dia terus jalan. Maka melalui beberapa tempat. Saya cerita sikit je bab. Kemudian saya akan cerita tentang ibarah. Ataupun ma yukhazu mina sirah. Saya cerita. Maka apa dia? Maka dia berjalan satu tempat, dia tengok ramai yang mana paginya dia tanam, petangnya dia dia tuai. Dia tanya, ya Jibril, ini siapa ni? Dia kata, inilah orang al-jihad fi sabilillah, orang berjuang pada jalan Allah. Jadi orang yang berjuang pada jalan Allah bukan ambil pedang untuk melawan ambil musuh dah. Sekarang zaman teknologi hari ini, bagaimana kita nak membantu umat Islam? Umat Islam nak dapatkan sesuatu alat peperangan.
nak dapatkan sesuatu benda, maka dengan wang ringgit misal kita tak dapat, maka dengan wang ringgit kita bagi, bagi semampu mungkin. Allah sebut mathalul ladina yunfiquna amwalahum, Allah buat perbandingan orang yang infakkan harta pada jalan Allah tu. Jadi kita infak. Dan Allah buat perbandingan satu tangkai kepada tujuh, tujuh kepada tujuh kali ganda. Lebih daripada tu lagi. Allah bagi. Bila? Itulah dia, wahai Rasulullah. Maka pagi tanam petang tuai. Ada tak orang cucuk tanam? Pergi tanam pokok kelapa pagi. Agak petang ambil buah. Tak ada. Tetapi nak beritahu, itulah orang yang berjihad pada jalan Allah. Maka Rasulullah pun berjalan lagi bersama Jibril alaihissalam. Maka dia pun lalu di satu tempat yang mana baunya bak kasturi. Ini bau apa ni? Dia tengok ke bawah, ke bawah, kemudian tengok ke bawah. Bau apa ni? Ya Jibril, ini adalah bau kubur masyitah. Kenapa dengan masyitah ya Jibril? Masyitah ini seorang tukang sikat. Apabila sikatnya jatuh, celakalah engkau Firaun. Anak dia dengar. Kenapa kamu kata begitu? Tidakkah bapa aku Tuhan daripada segalanya? Tidak, Masyitah kata. Ada Tuhan aku dan Tuhan bapa engkau itu yang berkuasa. Boleh aku bagi tahu? Tengok. Ada dia punya orang panggil perangai yang baik. Boleh aku bagi tahu? Kalau kita tak payah kita diam, bagi tahu saja. Dia boleh tanya. Tanya, boleh aku bagi tahu? Wahai Masyitah, perkara yang kau sebut. Boleh. Ini betul. Kita apabila bab Islam berkira nak cerita yang benar, takut. Sedangkan Nabi sebut, walaupun pahit, hendaklah kamu berkata walaupun pahit. Kita nak kata faham benda-benda yang baik, susah. Takut sebab kita manusia. Tetapi dia bercakap benar. Walaupun ketika itu, dia itu adalah hamba dan dia kerja ni. Tak kira. Kerana dia ni tahu bahawa akidah dia ni perlu dijaga. Kita kena jaga akidah kita ni. Akidah kita kena jaga ni. Supaya jangan akidah kita jadi macam lalang. Jangan. Kita mesti ada prinsip. Akidah kita hanya taat kepada Allah. Hanya kita meminta kepada Allah. Bukan meminta kepada manusia. Manusia itu perantaraan aja. Kalau Allah tak gerakkan, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi kita nak minta apa, Allah kata wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu dengan Allah. Jadi kita duk sibuk dengan orang dulu. Minta dengan Allah dulu. Allah berkuasa. Allah berkuasa segala-galanya. Allah berkuasa menyembuh. Allah berkuasa memberi kekayaan. Allah berkuasa segala-galanya memberi hujan. Ini Allah. Bukan hujan ciptaan ni. Wa anzalallahu minas sama'i ma' fa akhraja bihi nabata. Allah turunkan daripada langit itu hujan. Untuk apa? Untuk supaya tumbuh-tumbuhan ini subur. Dan kita hanya tumpang saja, tuan-tuan. Allah turunkan hujan ini bukan untuk kita. Untuk tumbuhan kita tumpang saja. Tengok. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Tengok. Maka apabila begitu, dia ni masyitah ini, apabila diberitahu, maka Fir'aun ini marah. Betul tak apa yang anak aku cerita? Kau bohong. Mungkin budak kecil kot. Tak betul. Kalau kita kata tak betul, tak betul. Itu salah cakapnya. Dia betul. Maka dia pun betul begitu. Panggil dia punya pekerja dia. Panggil kepada rakyat jelata dia. Ungung api. Letak kawah. Aku nak masukkan masyitah dan keluarganya dalam api. Kerana dia telah tak percaya aku ni Tuhan dia. Dia pun lontar melalui suami dia, anak dia, kemudian sampai ke masa anak dia ketika itu masih kecil yang seorang lagi. Kita kalau anak kecil, nyamuk seekor pun. Kita tak tidur, jaga nyamuk. Mana nyamuk? Nampak? Semua kalau boleh terkejang, terkejang. Takut. Ini kan nak jatuhkan anak di dalam kawah panas. Maka Allah SWT memberi kuasa dengan kuasa Allah. Budak itu boleh cakap, kalau itu lebih baik, ya ibuku, terjunlah engkau. Maka dia pun terjun. Maka Allah SWT beri kedudukannya wangi kubur dia. Jadi kalau tuan-tuan lalu ke kubur wangi, jangan pula-pula tuan-tuan kata, ini kubur masyitah ke?
Lalu-lalu kat kubur tu, assalamualaikum ya ahli diyar. Nasib baik dia tak kata waalaikumussalam. Kalau jawab habis lari. Sebenarnya dia dengar kita lalu tu tak bagi salam. Kedekut ni cemak ni. Ada nama cemak sini? Kalau ada minta maaf. Dia tahu kedekut nak bagi salam kepada aku. Sebab tu lalu kat kubur bagi salam. Sebab tu masjid surau kat rumah-rumah ada banyak bagi salam. Dia dengar. Maka masyitah ini baunya wangi. Kerana dia mempertahankan Islam. Lidifai li'alai kalimatillah. Mempertahankan kalimah Allah. Mempertahankan Islam. Jadi kita kena menjaga Islam kita ni. Kena jaga baik-baik Islam kita ni. Jangan sampai Islam kita tergadai. Jangan Islam kita ni dipermain-mainkan. Ingat tuan-tuan, jaga. Jaga baik-baik Islam yang Allah beri dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang permain-mainkan Islam. Kita marah, tak semayang tak apa. Tapi orang permainkan Islam, tak boleh. Itu bagus, ada bagusnya. Apa? Ada lagi bagus. Buat alik boya, kalau pada dalam makanan tu ada, dia panggil, ni dalam coklat ni ada buat alik boya. Bukan boya eh. Babi. Ada dia punya berkaitan dengan babi, kita kata jangan makan. Bagusnya orang Islam tu. Jaga. Bak tu dia jaga. Bak Islam, dia agak-agak tu. Jaga juga. Jaga dia macam mana? Kita jaga syariat, kita jaga solat, jaga. Bab-bab yang berkaitan perintah Allah kita jaga. Itulah dia. Maka Rasulullah pun berjalan lagi. Dia lalu ke satu tempat. Dia tengok satu golongan menghantukkan kepala. Pak, pecah. Menghantukkan kepala, pecah. Dia tanya, ya Jibril, siapa orang ini? Pelik aku tengok. Dia kata, inilah manusia yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah. Yakni solat. Allah, tuan-tuan. Solat ini mudah tetapi berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan menunaikan bis-sabri was-salah dan sabar dan mendirikan solat, kerana Allah kata sesungguhnya solat itu berat. Berat sebab nak buat solat ni bukan mudah, walaupun mudah. Orang kata bukan payah ambil sembahyang, pergi sembahyang, pergi sembahyang. Tak. Jangan gitu. Sebab kita tak boleh main-main. Ambil air semayang pun kena betul. Lepas ambil air semayang, nak semayang pun mesti betul. Mesti cukup rukun-rukunnya. Mesti cukup syarat kepada rukunnya. Mesti jaga sunnah abadah, sunnah hi'ahnya. Kadang-kadang kita rukun kauli pun tak berapa betul. Semayang juga. Tapi ala kadar boleh minum. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang solat. Solatnya lalai. Allahu Akbar. Kunci bos. Bos je dah. Lalai tu. Tapi kalau kita ingat cepat-cepat. Aku ni semayang. Tak apa. Allahu Akbar. Imam panjang pula baca. Dia pun kata. Ini nak pergi ekonsif lagi lambat. Itu imannya. Ekonsif tutup pukul 10. Imam ni baca panjang ni. Perjalanan jam pula jalan malam minggu. Imam baca panjang. Dia ada berkomunikasi dengan dia. Lalai tu orang ni. Maka Allah terima lah. Ini orang dah solat. Bagaimana orang tak solat? Apatah lagi orang tak solat. Ini orang solat. Allah kata. Jadi solat ini Allah hantuk balak. Sebab itu tuan-tuan. Pertama perkara yang dipersoali Allah adalah solat. Dia tak tanya benda lain dulu. Solat ini. Solat ke tidak? Sebab itu anak kita daripada kecil. Umur 7 tahun dalam kitab Tarbiyatul Atfal. Menjelaskan kepada kita, didiklah anak kamu daripada 7 tahun. Suruh dia bawa pergi masjid. Ahli jantung kuasa kata, budak-budak ni tak ke belakang. Tak apa. Tak apa, letaklah barisan sah. Takut dia ganggu. Nanti kan Allahu Akbar, dia pun tengok kat belakang. Nyanyi pula kan. Jadi bawa dia, dia pun tengok. Tak apa, salah dulu ajar. Jangan nak ajar umur 14 tahun. Kerah dia nak rokok pun bayar. Orang rokok betul, dia rokok gitu je. Kerah. Orang sujud kaki dia punya perut. Jejari ni tak gini tolaklah. Dia tak gitu je. Sebab keras. Daripada kecil.
Nana solat itu penting kerana dia silatul abdu wa rabbah, hubungan hamba dengan pencipta. Kita kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jibril kata, ya Allah, kau tengok tu hamba-Mu sudah memuji kau. Maka kata Allah, kau puji kemudian lebih daripada itu. Apa? Ha. Kita berkomunikasi dengan Allah. Sebab itu masa takbiratul ihram, Allahu akbar. Segala-gala dunia tak ada dalam kita. Isteri tak ada, anak tak ada, harta tak ada, dunia tinggalkan. Maka kita dengan Allah. Ayah ustaz, saya ni orang businessman. Allahu akbar. Ini projek 3.2 juta. Duk semayang projek lagi. Tunggulah sekejap. Letak kat tangga dulu. Lepas tu ambil balik. Sebab apa? Kita ni dengan Allah Ta'ala. Kita nak beritahu kepada Allah bahawa kita ni hamba yang taat. Tengok tuan-tuan, bukan mudah. Maka solatlah tu. Maka bagaimana kalau kita solat kita tidak diterima oleh Allah? Umur kita dah 70, 80 tahun. Dah berapa lama semayang? 70 tahun. Tapi tak diterima. Maka kita apa-apa ke dana? Tak ada apa. Kita boleh dicek. Kalau bank boleh cek duit kita. Tekan nak cek. Oh, berapa banyak duit kita boleh cek. Tapi akhirat boleh cek. Eh, solat aku macam mana? Telepon roket atik roket. Angkatlah telepon ni. Kenapa nak tanya solat aku boleh terima tak? Boleh begitu? Sebab itu dicerita oleh ulama beberapa kita di antaranya As-Saukan. As-Saukan ni kata, bagaimana tanda solat kita diterima? Perangai kita berubah. Itulah solat kita diterima. Sebab Allah sebut, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perkara fahsya dan munkar. Tiba-tiba kita solat sama je. Pakai seluar pendek, main bola. Eh, keluar bandar, nampak rambut. Sama je semayang. Eh, kubur lain-lain ustaz. Pelik apa? Memanglah kubur lain-lain setakat ni. Sebab kita boleh lagi kalau kat kubur dekat Mekah tu. Kubur sekali. Dah lebih lama dia angkat balik, masuk balik. Walaupun kubur lain-lain, tetapi siapa yang nak bawa ke kubur? Kau guling-guling masuk dalam lubang. Dia. Tak ada. Hubungan kita dengan manusia, kita kena ingat. Sebab itu kita ni manusia. Maka Allah SWT pun hantuk kepala kerana berat kepala kepada Allah. Sebab itu Rasulullah SAW pada tengah malam dia bangun. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk jaga. Maklumlah orang muda kahwin dengan orang tua. Orang berumur lah. Orang tua payah pula. Eh? Maka dia tengok Rasulullah tercacat kaki dia. Dia pun kata, ya Rasulullah, kamu kan Nabi, dijanji oleh Allah syurga, kenapa sibuk bangun tengah malam lagi? Maka dia kata, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Tengok, itu Nabi 100 kali setengah riwayat menceritakan berdoa kepada Allah. Mi'ata marrah, 100 kali. Setengah kata 80, setengah kata 100. Kita berapa? 5 kali je sehari. Itu pun berkira. Assalamualaikum warahmatullahi. Zoom, start mutuah. Imam berkata cepat sikit. Innabil karim wa ala alihi wa ashabil kiram syai'un lahum al-fatihah. Sebab nak kejar makmumnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita di dunia ni tak lama, tuan-tuan. Kita tak usah action lah. Ini semua hak Allah. Kita tak ada apa. Hak Allah belaka, mata Allah, telinga Allah, perut Allah, kaki Allah, tangan Allah, nyawa Allah. Kita apa dah? Tak ada apa. Eh, ada. Biduk dekat yang aku punya. Jangan, tuan-tuan. Kilat tu sekejap je, pam pergi, tak pasal-pasal hangus. Macam di Kelantan tahun 70-an. Di Kelantan, kerana tembakau dia didatangi banjir. Habis. Bereka-reka. Tembakau orang ni kalau pelihara, kalau tanam tembakau kaya, tuan-tuan. Bapak saudara saya tanam tembakau, kaya, tak payah kerja. Duit bertambung dalam bank sebab dia tanam tembakau. Asal. Tanam, sana beli, sana beli. Ini hasil mana, Pak? Ini hasil aku tanam tembakau. Apa? Akhir satu hari tu orang tu, Allah Ta'ala apabila dia kata dia marah sebab habis ni, Allah beri kilat atas dunia. Pau, mati kat situ. Allahu Akbar. Jadi kita jangan kata tu.
Kita kena rasa kita ni hamba Allah. Kita tak ada apa. Ha? Sebab itu kepala Raihan kata macam mana? Bukan milik kita, hanyalah sementara. Apa? Ingat, menyanyi saja boleh menyanyi. Aku boleh juga. Tapi bentuk baik. Jangan duk menyanyi mengarut. Nah, menyanyi baik tak apa, tuan-tuan, tua-tua pun tak apa. Menyanyi yang berbentuk baik, menyanyilah. Tapi yang baik, jangan lalai pula. Maka, kita tak ada apa. Allah punya semua ni. Tuan-tuan, apabila kita mati, tuan-tuan masuk dalam kubur, kita dimakan cacing, kita dimakan ulat. Maka cuba pergi tengok dalam beberapa bulan, tinggal tulang. Sebab itu kita kena ingat bahawa kita tidak ada apa. Kita diberi pinjaman oleh Allah, Allah beri peluang sementara atas dunia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya ingat pada diri saya. Sebab saya rasa saya lemah. Orang muda banyak salah, banyak dosa. Tuan-tuan mungkin hebat, saya tak tahu. Kita boleh ukur orang, tapi saya ukur diri saya. Saya ceramah ni sebenarnya, ceramah diri saya dulu. Kata tuan rasa nak ambil, ambil. Tak nak ambil, tinggal kat pagar tu, balik nanti. Ini tak sesuai, tinggal kat pagar tu, kat tong sampah. Kau masuk tong sampah. Tak apa. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, maka Rasulullah pun pergi lagi. Dia lalu satu tempat, maka dia tengok orang ini yang mana makan daging mentah, tuan-tuan. Orang suruh makan daging yang sedap, dia makan daging mentah. Rupa-rupanya dia berzina. Lelaki pun sama, perempuan yang sama. Sebab itu Allah SWT beritahu, la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir zina. Kerana itu adalah sejahat-jahat jalan. La taqrabu zina innahu kana fahisha. Sesungguhnya itu fahish. Wa sa'a sabila. Sejahat-jahat jalan. Jangan. Hampir. Kita hari ini WhatsApp. Kita hari ini Instagram. Kita hari ini macam-macam. Facebook, Pakbook, macam-macam. Saya tak kerti nak sebut. Duk tunjuk gambar gini, duk tunjuk gini, gambar gini, kecewa nampak. Dia duk tunjuk dalam Instagram. Kau apa? Instagram ke Instagram? Saya nak sebut pun tak tahu lepas ni. Tuan-tuan lagi betul. Dia duk tunjuk diri dia. Kenapa nak tunjuk kita? Allahu Akbar. Tunjuk yang elok-elok. Nasihat-nasihat yang elok. Tak apa. Tak salah. Masuk yang elok-elok, gambaran yang baik-baik, yang nasihat. Jangan duk tunjuk benda pelik. Orang Yahudi punya kerja dia. Orang Israel punya kerja dia nak musnah orang Islam. Ni handphone ini alat yang mana betul. Ada baik, ada buruk. Kalau kita salah guna, maka buruklah kita. Dua minit tengok. Dua minit tengok. Cuba kita buat dua minit tengok Quran. Dua minit tengok Quran. Hafiz jadinya. Ini dua minit tengok Quran. Hufaz jadi. Apa dapat? Cuba kata dua minit tengok surah Kahfi ni. Yang Sultan Johor suruh ni. Aku tak kerti ni. Tengok. Kita saya sebut ni kongsi. Bukan nak kata. Setengah kita kata. Sekitar Yasin tak apa. Tapi saya tanya. Ingkana ada berapa dalam Yasin? Allah Ustaz tak ingat lah. Dah berapa tamu dah Yasin. Perhiasinan. Lama lah Ustaz. Tapi saya baca. Awalam yara ada berapa? Oh, tak ingat. Mubin saya tahu, Ustaz. Tujuh, dia kata. Tu dia ingat. Sebab dia suruh anak dia cerdik. Dia sebut mubin, dia ingat. Mubin yang lain tak ingat. Nampak? Jadi, kita kena tahu bahawa perkara yang Allah larang yang buat. Maka tuan-tuan rahmati Allah. Maka Rasulullah pun rasa penat. Abu Rasulullah pun sampai ke Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Maka dia turun daripada buruk tuan-tuan yang berkedikat. Di satu batu. Saya tak nak cerita tentang batu naik ke langit. Batu terangkat. Kita tengok. Di antaranya banyak pandangan-pandangan saya tak berani takut jadi Israiliyat. Kalau orang nak cerita, ceritalah. Sebab Israiliyat ni satu benda yang mana Rasulullah kata dalam hadisnya, la tukadzibuna wa la tusaddiqun. Jangan kamu mendusta, tukadzibun dan jangan kamu membenarkan. Dengar boleh. Maka Rasulullah pun masuk dibawa oleh Jibril solat. Dia tengok ramai. Siapa dia? Para ambiya. Siapa dia? Para salihin. Duduk belakang Rasulullah. Maka Rasulullah semalat. Maka solat Rasulullah pun rasa haus. Ya Jibril, aku ni rasa haus macam kita lah. Kita jalan tak jauh dah haus. Jalan tak jauh dah haus.
Dia kata, Jibril, aku nak minum. Jibril bawa datang dua. Pertama arak, yang kedua adalah al-laban. Al-laban tu apa? Susu. Tapi Rasulullah ambil apa? Ambil susu. Nasib baik dia tak ambil arak. Kalau tidak, hari-hari kita breakfast dengan arak. Rasulullah ambil laban. Minum. Maka Rasulullah terlihat. Ram, awet mana lawa ni? Maknanya perempuan dia tengok. Rupanya bidandari, tuan-tuan. Bidandara tak ada, eh? Orang perempuan jangan marah. Sebab dia akan jadi ratu bidandari. Bidandari yang ni, tuan-tuan, kalau dia telan ni, nampak Elio. Cuba tuan-tuan balik, cuba suruh isi tuan-tuan. Cuba telan Elio, mantul. Kalau nampak, bidandari ustaz pilih saya. Ya, nampak ni Elio. Saya setakat ni tak nampak lagi. Wah. Maka dia ni menunggu orang-orang yang taat dan patuh pada Allah. Kata dia kepada Rasulullah. Rupanya bidanari turun. Nampak tuan-tuan. Mulianya Rasulullah, Allah mentakzimkan dia. Kita. Itu siapa? Nabi kita. Allah muliakan Nabi kita. Allah mulia Nabi kita. Kita adalah umat dia. Dan umat dia pun Allah puji dalam Al-Quran. Kuntum khair ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Nah, daripada umat-umat yang lain, kita umat terbaik dipilih oleh Allah. Kita dipilih. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas itu kata Jibril, "Ya Rasulullah, kita akan mi'raj." Apa makna mi'raj? Mi'raj di dalam kalimah, di dalam kitab Lisanan Arabi. Dia daripada bahasa Arab, Lisan Arabi, dia asal perkataan araja, tangga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tangga itu ada zamrud. Namrud, zamrud bukan namrud, eh. Patah-patah emas sebagai setiap tangga. Dan setiap tangga itu beberapa ratus ribu tahun perjalanannya. Maka Rasulullah dinaikkan ke langit yang pertama. Bertemu dengan Nabi Adam. Dia kata, "Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to mana?" Selamat datang. Selamat datang. Bahasa kita, welcome. Bahasa para nabi, ahlan wa sahlan. Di sana tak cakap Jawa, tuan-tuan, eh. Kabari, waras, tak ada. Di sana cakap Arab, semua cakap Arab, tuan-tuan. Tapi aku tak kerti Arab, jangan risau. Allah berkuasa. Dalam syurga, semua cakap Arab. Allah tak cakap dia punya, bahasa Melayu dia tak cakap. Bahasa Inggeris dia tak cakap. Bahasa Iban dia tak cakap. Bahasa Bidayuh dia tak cakap. Bahasa Kelantan dia tak cakap. Bahasa Terengganu dia tak kata. Dia tak cakap bahasa Negeri Sembilan, dia cakap bahasa Arab. Maka dia masuk, dia tengok. Ya, selamat datang. Maka Rasulullah pun naik langit yang kedua dan seterusnya sampai ke tujuh. Sebab banyak nak cerita ni, berapa jam bagi kat saya? Pukul 12 boleh? 12, tuan-tuan duduk sini, saya balik. Sebab esok saya nak pergi sekolah. Maka sampai ke langit yang tujuh. Senang cerita. Langit ke langit kedua. Jumpa Idris, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Harun. Seterusnya sampai jumpa Nabi ketujuh. Nabi Ibrahim tua. Nabi Ibrahim ni tua, tuan-tuan. Sebab itu dia tua pun dapat anak. Itu pun kahwin yang kedua. Maka setelah itu dia kata, "Ya Muhammad, aku nak beritahu dan tolong sampai kepada umat kamu. Tanah di syurga ini subur-subur. Maka suruhlah umat kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Kita pada duduk menyanyi lagu-lagu lain tu baru duduk sebut tu sekali sehari 10 kali. Dah 10 pokok. Ini satu kali kita nak sebut pun payah. Sebutlah tuan-tuan. Sebut. Maka dia pun naiklah ke langit yang ke-8. Langit-langit-langit seterusnya. Dan kemudian Sidratul Muntaha. Maka pada langit ke-8 malaikat tunjuk. Di dalam satu dalam kitab Bukhari Muslim, malaikat Jibril tunjuk rupa paras yang asal. Rupa dia tengok ada 600 sayap
Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab lama tu, dia lukis gambar sayap tu. Itu bukan Jibril, eh. Dapat? Jumpa tak? Kalau kita buka kitab lama, kitab kuning tu, di akhir sekali. Ha, jaga-jaga. Jangan kata tunjuk kepada anak murid kita, ini Jibril ni, gambar Jibril. Jangan. Ada dalam kitab lama tu. Orang dulu-dulu ada. Saya dah kitab saya tengok di ujung-ujung. Jumpa. Maka dia kata, ya Rasulullah, kau naiklah ke atas. Aku ni kalau naik terbakar. Maknanya tak boleh naik ke atas. Sampai setakat tu saja. Maka Rasulullah naik lagi langit yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Setengah pandangan ulama kata begitu. Maka di langit yang ke-9 dia tengok ada sungai. Sungai iaitu air arak. Air susu. Air madu. Kemudian dia tengok ada air. Rupanya air zam-zam itu punca daripada syurga. Kemudian dia tengok berkelip-kelipan. Sekali bertukar merah. Sekali bertukar biru. Sekali bertukar hijau. Kuning. Ada bertukar-tukar. Sebab itu kita buat lampu kuning, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah, lampu kita ada. Kelabu ada kelabu? Tak ada. Nah, ada tu. Jadi kita rupanya dalam syurga ada. Kemudian dia tengok satu lelaki yang berada di atas tu adalah lelaki yang mana ditanya oleh siapa dia ni. Rupanya orang ni dia buat baik kepada kedua ibu bapa dan hatinya dekat kepada Allah, iaitu fil masajid. Allah letakkan tempat roh dia di tempat yang tinggi. Jadi kita kalau boleh, kita berada di situ. Maka Rasulullah pun sampai berhadapan dengan Allah. Adakah dia live seperti mana kita live begini? Tak. Tuan-tuan, saya nak betulkan. Bukannya Allah seperti mana kita begini? Tak. Bertemu dengan Allah itu bagaimana? Saya tak boleh nak cerita. Takut nanti sebab apa? Allah itu merupakan pencipta. Dan laisa kamitslihi syai'. Ia tidak sama dengan sesuatu. Jangan tuan-tuan kata Allah dan Nabi macam kita ni. Begini dia bertemu. Tak. Sebab kalau kita membandingkan itu, maka kita ini dikatakan firqatul mujassamah. Satu puak yang menjisimkan Allah Ta'ala. Jangan. Jangan jadi puak ni. Dalam kitab perbandingan akidah, tuan-tuan boleh tengok siapa dia kitab. Siapa dia firqatul mujassamah ni. Ada. Maka kita kena beritahu bagaimana kedudukan itu. Kita serah pada Allah. Jangan kita fikir gini agak-agak gini duduk dewan macam dewan surah An-Najah kot. Jangan. Maka Allah Subhanahu Taala suruh Nabi angkat kepala. Nabi tunduk mula angkat kepala. Maka Rasulullah pun berkata, ya Allah, engkau telah beri kepada Nabi Sulaiman. Engkau telah beri kepada Nabi Isa. Engkau telah beri kepada Nabi-Nabi. Sebut saja tu. Maka kata Allah, aku beri kepada kamu ya Rasulullah 7 ayat. Yakni surah Al-Fatihah yang aku tak beri kepada orang lain. Kepada engkau aku beri. Nampak? Kita dapat ni surah Al-Fatihah. Kemudian aku beri kepada kamu pahala sedekah. Dan aku beri kepada kamu liwa'ul hamd. Panji di akhirat kelak. Engkau yang akan pegang panji di hadapan makhluk Nabi-Nabi lain akan ikut engkau. Dan aku beri kepada kamu, yakni 50 waktu solat. Khamsina marat. Maka kata Nabi. Nabi tak cakap banyak. Orang yang baik, orang yang bagus. Maka dia turun. Apabila turun tuan-tuan, kata Ibrahim, ya Rasulullah, ya Muhammad, berapa apa yang Allah Ta'ala beri pada kau? Dia kata, solat. Yang paling besar sekali, solat. Berapa? 50. Masya Allah, dia kata. Pergi minta lagi. Pergi minta turun naik, turun naik, turun naik, sampai 5 waktu. Tanya lagi, berapa waktu? 5. Berat. Umat aku 3 waktu pun tak buat. Apakah umat kamu yang pendek-pendek, kerdil-kerdil macam aku ni? Aku umat yang besar-besar. Tak buat 3 waktu pun. Payah nak buat. Jadi kita ni umat Nabi Muhammad buat 5 waktu. Kita hebat. Umat Nabi Muhammad ni diberi oleh Allah. Apa? Umat Nabi lain 3 ya tuan-tuan. Kita 5. Allahu Akbar. Inilah kelebihan Allah beri kepada kita. Maka kita laksanakan. Tak diberi kepada Nabi lain 5 waktu. Maka dia kata, ya Ibrahim, aku malu lah. Cukuplah 5 waktu. Maka
Lima waktu itu menyamai 50 waktu, tuan-tuan. Satu waktu maghrib kita berjemaah tadi, 10 waktu dah kita buat. Maka turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun, setengah ulama kata sebelum subuh. Rasulullah pun sudah sembahyang solat subuh, setengah pandangan kata, maka Rasulullah pun bertemu dengan orang-orang mukmin, orang Islam yang imannya tak berapa kukuh, tak berapa kuat. Dia pun cerita, "Eh, tak betul ni Muhammad ni. Mana boleh Isra' dan Mi'raj pula di Palestin pergi kemudian naik ke langit dalam setengah malam. Eh, tak betul. Tak terima." Rasulullah pun termenung sekejap. Lalu Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa aku tengok engkau sedih? Aku tengok kau sedih. Kerana apa sedih, ya Rasulullah? Aku sedih sebab aku cerita aku Isra' dan Mi'raj semalam. Tapi semua sahabat-sahabat orang mukmin tak terima. Tak percaya." Maka Abu Bakar kata, "Apa yang engkau kata itu benar, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun beri gelaran As-Siddiq kepada junjung kepada Sayyidatina Abu Bakar. Itu cerita sunnah. Maka apakah ibrah, tuan-tuan, yang dapat kita ambil? Apakah pengajaran yang dapat kita ambil? Daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Pertama, kata ulama, hubungan Allah nak beritahu, hubungan supaya hubungan kita dengan Allah SWT itu sentiasa dekat. At-taqarrub ila Allah. Kenapa kita kata nak dekat? Sebab apabila dekat, kita kena sentiasa ingat pada dia. Sebab itu kita kena mencintai Allah lebih daripada kita mencintai sanak saudara kita, isteri kita. Kita kena cintai Allah bangun tengah malam. Kenapa kita bangun malam? Sebab kita cintakan dia. Macam mana kalau kita cinta? Mandi tak basah, makan tak lalu. Ini cinta kepada Allah bangun tengah malam. Itu tanda cinta Rasulullah. Kenapa tak peluk bini dia muda? Rasulullah tahu itu isteri, tetapi dia kata Allah lagi besar cinta aku daripada Sayyidatina Aisyah yang muda. Dapat. Tetapi Allah Ta'ala tu lagi besar. Sanggup tak kita bangun malam? Kita nak bangun malam kira, malam ni penat ni. Bangun malam payah ni. Tapi orang kata perlawanan Argentina dengan Brazil malam ini pukul berapa? 3. Awak kejutkan saya pukul 2:30. Suruh bini. Sebab apa? Cinta kepada dunia lebih daripada Allah. Tuan-tuan, saya cakap boleh, tapi nak buat tu payah. Mudah-mudahan dengan saya cakap ini saya buat, tuan-tuan pun buat. Kerana apa? Cinta kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia beri segala-galanya. Cinta tu kenapa? Kerana kita tanda pengabdian kita kepadanya. Wa qul la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Itu tanda dia. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kerana beri telinga tak pekak, beri mata dapat melihat, beri mulut dapat bercakap, dapat makan, dapat mamah, kita beri hati dapat kita bernyawa. Allah beri, tuan-tuan, bukan mak kita beri. Mak aku beri dah, Allah aku. Allah beri sakit sikit daripada jantung ni beberapa tersumbat, kita dah riuh dah. Kawan-kawan kita WhatsApp, masuk hospital, jantung bersumbat. Allah SWT. Kita nak tak? Kita tak nak. Kita nak Allah sentiasa beri sihat kepada kita. Maka kita dekatlah dengan Allah. Kita sentiasa ingat kepada Allah. Jangan kita lupa kepada Allah. Setiap waktu, setiap ketika, setiap saat, kita ingat Allah. Ketika makan, ingat Allah. Ketika minum, ingat Allah. Ketika tidur, ingat Allah. Kita ingat kepada Allah. Sebab Allah yang memberi kepada kita segala-galanya. Yang kedua, tuan-tuan, berapa minit beri kat saya ni? Saya kena tanya dulu. Dan sekarang berapa-apa? Takut tuan-tuan kata lama ustaz ni cakap. Dah 9:30. Boleh masa 10 minit lagi? Saya nak gulung. Tuan-tuan minta maaf kan, tuan-tuan. Minta maaf. Bukan selalu saya datang kat sini. Ini pun masa Isra' Mi'raj saja lama. Yang biasa azan tu dah berhenti kan? Jadi malam ni tak apa. Sebab kita ni kalau dicerita sebenarnya 3 hari 3 malam tak habis ni Isra' Mi'raj. Tapi kita syukat, kita ambil yang penting. Maka yang kedua Rasulullah, yang kedua Allah SWT nak menunjukkan kekuasaan Allah.
Allah nak tunjuk kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, orang yang berada di dalam neraka bagaimana? Orang yang berada di dalam syurga bagaimana? Rasulullah ketika mana dia lalu neraka? Ra'aitul mar'ah aktsaru minar rijal. Aku tengok, dia kata, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Maka bertanya kepada Jibril, kenapa ni Jibril? Kerana dia tidak taat kepada Allah dan suaminya. Allahu Akbar. Orang perempuan masuk syurga senang. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Jangan taat kepada Allah saja, suami tak. Ingat tuan-tuan, perempuan nak masuk syurga senang saja. Lelaki susah. Isteri keluar tak pakai tudung, suami kena. Ingat tuan-tuan, suami tanggung. Isteri pakai seluar ketat, baju sendak, suami kena. Orang tengok, bini siapa lawa tu? Beliau ni. Itu kata mini cemak. Ada cemak lagi? Sebut cemak pula ustaz ni. Popular betul nama cemak. Nampak? Dapat rasa? Sebab dia pakai baju yang menyebabkan. Kita ni tengok bini orang ni lawa je. Tengok bini kita, tak lawa. Pelik sungguh. Sebab tu sebelum kahwin, cantiknya kentuk berwangi. Kentuk wanginya, kentuk awak. Cuba saja, aku terima nikah. Huduh bini tengok. Nampak? Semua begitu. Bini kat rumah bukan main. Macam Siti Nurhaliza. Janda kat depan rumah tu tak cantik. Dia kata janda lagi cantik. Kat situ juga. Teh kat rumah tak sedap. Rumah janda tu sedap. Masuk benda apa? Apa? Sebab tu kita kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala ni nak tunjuk kekuasaan. Allah nak tunjuk kuasa pada kita. Maka kita sebagai makhluk ni tidak ada daya. Dia tengok ramai dalam neraka, kata Nabi, perempuan. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi satu ketika, dia pergi ke pasar, tuan-tuan. Dia kata, wahai wanita semua, kata Nabi, banyakkanlah kamu beribadat kepada Allah. Maka wanita bertanya, kenapa Rasulullah? Sebab kamu ada cuti-cuti Malaysia. Perempuan sebulan sekali ada cuti tak? Kecuali orang menopause. Expired date. Dia tak datang dah. Ah, kita tak nak tengok yang spiotik. Meluat. Nah, betul tak? Minta maaf apa paling marah saya. Memang Allah Ta'ala beri gitu. Orang lelaki makin tua makin menjadi. Minyak dia tu laku dijual. Ah, sokong ni punya gitu. Itu baru naik angin sikit. Tadi senyap je. Maknanya begitu. Jadi, tuan-tuan, maka kata Rasulullah, perbanyakkan. Sebab itu perempuan, dia sebulan ada cuti. Kita tak ada cuti. Maka kata Rasulullah, perbanyakkanlah ibadat. Bangun malam orang wanita. Tapi minta izin suami, babang, saya nak bangun. Mari bang, kita bangun sama. Awak lah, awak banyak dosa. Saya banyak pala. Jangan pula begitu. Awak banyak dosa, aku banyak-banyak pala. Kau selalu cuti, aku tak. Jangan begitu tuan-tuan . Kalau isteri kata begitu, kita pun kena bangun juga. Nasib baik ada isteri macam ni. Kita kalau boleh, dia kejut satu malam besok, kita beri hadiah rantai mah satu. Boleh? Tak boleh rantai mah rantai beruk ke tak apa? Dah makna macam tu, ambil rantai yang tu, pergi celok. Celok, pergi mah pergi. Ni mak abang baru beli. Mana? Dia pun tengok. Ini macam Zulian, bah. Tak apa, Zulian dulu lama-lama jadi betul. Nampak? Orang perempuan kena bentuk macam tu. Kalau tidak dia... Dia demam kata, jom pergi shopping, sihat. Sihat sekata mata. Ini PL dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, maka isteri kita ni, kita kena jidik dia. Kerana dia, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Isteri kita buat teluk, kita tanggung tuan-tuan. Kita dah banyak. Sebab itu kita kena banyak dosa, banyak berdoa. Ampunkan dosa isteri. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Itu doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Azwajina. Beri kepada dia. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Minta. Allah beri kepada isteri kita benda yang baik. Wa zurriyatina. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita doakan. Supaya isteri kita baik. Isteri kita diampunkan dosa oleh Allah. Maka kita jangan ada sedikit pun
rasa marah kepadanya. Kita didik dia, beri ilmu pengetahuan kepada dia. Kita kena tegur dia. Nak tegur perempuan-perempuan ni kena jaga elok-elok. Tak salah tegur, sebulan makan nasi kedai. Betul. Dan perempuan mudahnya nak dibetulkan. Bawa pergi shopping. Cepat dia. Tak percaya tanya. Lebih kurang begitulah. Kalau betul salah betulkanlah. Yang ketiga tuan-tuan ibrah. Allah nak beritahu bahawa manusia ini sentiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu taala perintah. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah bagaimana sentiasa berhubung dengan Allah. Rasulullah sentiasa berhubung dengan Allah Taala. Pagi kepada Allah, petang kepada Allah, ada masalah dengan Allah. Ketika kaya Allah, ketika miskin Allah, ketika susah Allah. Dan kita kena sentiasa kepada Allah. Jangan kita tinggalkan Allah. Kita sentiasa berdoa dan sentiasa bermunajat kepada Allah Taala. Dan setiap kali kita nak buat, minta kepada Allah dulu. Nascaya Allah akan beri. Maka dalam peristiwa ini nak menyatakan bahawa hubungan Allah dengan manusia mesti sentiasa. Mesti sentiasa. Dan yang ketiga, yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Isra' Mi'raj ini merupakan momentum kita. Satu tugas yang mana kita mendirikan ataupun bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ingin membersihkan jiwa kita daripada Allah. Jiwa kita daripada perasaan, daripada kekotoran yang penuh dengan hasad, dengki dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu taala, itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya rasa kalau rasa terguris, kalau rasa tak berapa nak ustaz nak banyak lagi, lain kali tuan-tuan. Dan saya rasa cukuplah perkongsian saya pada waktu malam ini, malam yang penuh keberkatan, penuh rahmat ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita doa kita bersama-sama kita menuju ke hadrat Allah Taala, menuju ke syurga Allah Subhanahu Taala dalam beramai-ramai, menuju titian Siratul Mustaqim seperti kilat menyambar, dan kita sentiasa bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat keredaan dan mendapat rahmat daripada Allah. Dan jangan sekali kita dicela oleh Allah, dimurka oleh Allah. Kita minta supaya kita sentiasa disukai, dirahmati oleh Allah setiap waktu dan setiap ketika. Sebab itu kita kena doa kepada Allah setiap pagi, setiap petang, setiap malam nak tidur pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa membersihkan jiwa kita, memurnikan jiwa kita, hubungan kita dengan manusia dengan baik, hubungan kita dengan Allah pun dengan baik, barulah kita jadi manusia yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa minta doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redakanlah kami masuk syurga Engkau. Sebab tempat asal kita dalam syurga, maka kita akan masuk ke dalam syurga. Kerana syurga itu adalah tempat yang mana jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Yang mana kata Allah, di dalam syurga ada anak sungai yang mengalir. Tuan-tuan tak payah minum, tengok aja anak sungai dah hilang haus. Yang mana kata Allah, khalidina fiha abadan, kekal kita buat selama-lamanya. Jadi itu saja yang baik daripada Allah, yang kurang baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima mawfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatana wa sallim tauhidana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها. سلام
وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد